Tim Elang Anti Bandit 007 Polres Kolaka menangkap pelaku pencurian uang nasabah bank Sabtu malam. Majid 49 tahun asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dibekuk Tim Elang Anti Bandit 007 Polres Kolaka di salah satu penginapan di Kolaka pada Sabtu malam. Majid ditangkap karena mencuri uang dan handphone milik nasabah bank bernama Haja Nursinameko yang disimpan dalam jok motor pada 2 April 2009 lalu di Jalan Hairil Anwar Kolaka. Polisi menyita uang tunai Rp500.000 dan dua handphone hasil kejahatan pelaku, sementara sisanya telah digunakan pelaku untuk berfoya-foya. Modus pelaku dalam menjalankan aksinya dengan cara mengincar nasabah bank, kemudian membuntuti korban setelah keluar dari bank. Dalam perjalanan, korban singgah di suatu tempat, pelaku kemudian mengambil uang di dalam jok motor. Korban mengambil uang di ATM Mandiri, kemudian tersangka membuntuti korban. Ketika melihat korban, setelah mengambil uang dari ATM, kemudian memasukkan dompet ke dalam jok sepeda motor. Kemudian tersangka membuntuti korban sampai dengan tiba di toko mebel di Jalan Kairil Anwar. Kini pelaku menekam di balik jeruji besi Mapolres Kolaka guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kolaka, Asdalantoro, iNews memberitakan.